Bakpao, bakpao, cici, koko, bakpao, cing-cing nih tiong, aw. Saya jadi orang China segini jualan bakpao karena yang mau ngerjain ini bukan saya. Yang ngerjain teman saya, orang China juga. Putih kali, kayak kapur barus. Huh? Ini dia. Jill Gladys, halo Jill. Hari ini tugas saya ngapain di sini? Kamu siap-siap ngerjain. Ini namanya adalah Rizky Amelia. Rizky Amelia. Dia kuliah dan dia baru selesai semester pendek. Pokoknya gimana caranya marahin dia? Kamu lo sebagai ketua jurusan. Kepala jurusan. Oke. Si Ibu siapa tadi? Melinda. Oke, marahin dia lah. Melinda. Oke. Halo. Halo, dengan Amelia. Iya. Saya Ibu Melinda, kepala jurusan kamu. Iya. Enggak, saya bingung aja. Dari data yang saya terima, ada dua mata kuliah kamu yang nggak lulus. Itu statistik dan MTS. Tapi kenapa dilihat juga kamu baru mengikuti semester pendek mulai dari Senin tanggal 24 kemarin sampai Kamis kemarin tanggal 26? Betul? Betul. Kita cut dulu. Ada kesalahan teknis. Orangnya keluar. Kamera tidak mendapatkan. Lihat di sini. Enggak. Dia masa dia bilang dia kajur aku, Linda. Kita telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Kamu nggak sopan banget ya, saya belum selesai ngomong, kamu udah matiin telepon. Ibu, bukannya kayak gitu. Di sini koneksinya jelek, Bu. Jadi putus-putus. Nah, kamu jangan gerak-gerak, jangan pindah-pindah tempat. Oh iya, maaf. Karena saya bisa dengar jelas suara kamu. Kalau misalnya kamu nggak bisa hargain saya kayak gitu aja, saya lagi ngomong kamu bisa matiin, itu... Terus tiba-tiba bisa ada data kamu, statistik sama MPS kamu nggak lulus, sekarang kamu bilang MPS udah lulus, gimana? Apa jangan-jangan kamu ada main sama orang dalam? Enggak, Bu. Saya sih nggak bisa percaya kamu ya, karena ini data komputer semua bilang statistik dan MPS kamu memang belum lulus, gitu. MPS saya lulus, Bu. Beneran deh. Saya udah terima KHS kemarin. MPS saya A. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu boleh tanya sama dosen saya, Ibu Kinkin. Justru saya dapat informasi ini dari Ibu Kinkin. Ini siapa nih, Bu? Rizky Amelia, Din. Oh, yang harusnya belum ikut itu ya, semester pendek ya? Harusnya dia nggak ikut semester pendek, karena masih ada dua mata pelajaran yang nggak lulus. Kok bisa ya, ini ya? Sebentar, Bu. Halo? Halo? Iya, dengan Amel? Iya. Saya Panto, asistennya. Bu Melinda. Dari data kita, Anda... Belum lulus untuk... Statistik dan juga, apa tadi, PMS? MPS, iya kan? Enggak, saya MPS sudah lulus, Pak. Beneran, deh, demi Tuhan. Komputer yang menyatakan Anda belum lulus. Jadi Anda jangan bawa-bawa Tuhan di sini, oke? Tapi beneran, Pak. Masa saya bohong? Lah, ini yang ada komputer di sini? Saya kan udah cetak KHS, Pak. Di KHS saya semester lalu, MPS saya A, saya lulus. Ini dengan terpaksa kami informasikan ke kamu kalau SP kamu tidak sah. Dan sesuai peraturan kampus, administrasi yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jadi, saya hanya menginformasikan semester pendek kamu tidak sah. Kalau DO saya rasa terlalu jauh, Bu. Tapi saya rasa ini ada manipulasi data kan? Aduh, Pak, saya main sama siapa, Pak? Saya beneran nggak tahu apa-apa. Saya mana tahu kamu main sama siapa? Loh, sekarang gini, kalau emang misalkan saya nggak lulus, saya nggak bisa ikut SP, kenapa kemarin formulir SP saya diterima? Loh, nanti dulu, kamu mahasiswi di sini, kamu jangan ngatur-ngatur ke saya. Segala macam hal-hal seperti ini saya ngatur, kamu saya ngatur. Kok kamu yang ngatur-ngatur? Kamu lulus, nggak lulus. Nggak, saya mau tanyakan di sini. Kamu kan tadi bilang MPS lulus. Iya, lulus. Statistik gimana? Statistiknya emang saya nggak lulus. Nah, itu dia! Itu kamu dari tadi bertele-tele. Saya jadi bingung gara-gara data-data ini kamu bilang lulus-lulus. Pak, jangan mentak-mentak saya dong. Saya aja nggak pernah dimentak-mentak ibu saya. Ya, tadi kamu mencoba membohongi saya dong. Enggak, saya nggak ngebohongin bapak, kan saya bilang statistik emang saya nggak lulus, makanya saya ambil semester pendek. Kalau MPS saya lulus dapetnya A, Pak A. Bagus kan, Pak A? Iya, tapi kamu belum boleh. Ada satu yang belum lulus, kamu nggak bisa ambil semester pendek. Bu, kalau ibu nggak percaya, besok saya bawain semua KHS saya yang asli, semua daftar nilai saya. Daftar nilai saya tuh A, B, Bu.
yang C tuh emang ada, tapi cuma dua mata kuliah yang saya dapet C. Iya, tapi buktinya statistik kamu nggak lulus. Ya ini emang statistik saya nggak lulus, karena saya nggak lulus makanya saya ngulang semester ini, semester pendek, Bu. Bentar Bu ya, sorry Bu ya. Amelia? Iya, Pak. Ya, kamu jangan marah-marah dengan atasan saya. Enggak, saya nggak marah-marah, cuma saya heran aja gitu. Kalau emang saya nggak boleh ikut dari kemarin, kenapa nggak saya dari kemarin bilang, ini kan saya udah ikut, saya udah selesai, saya udah mau ujian. Makanya ini kita lihat, Pak, ternyata ada. Kalau ya, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, ya, Bu, juga saya akan saya pecat. Iya, maaf, Bu. Sekarang kenapa mesti DO gitu? Saya nggak ngelakuin apa-apa di kampus, saya nggak main sama dosen, saya atau nggak apa. Ini Bu, sorry, sebentar Amelia. Bu, ini ternyata ada kesalahan dari kitanya. Seharusnya dia memang belum boleh ikut untuk semester pendek, tapi diperbolehkan oleh administrasi kita, yang salah kita sebenarnya ini. Ya, berarti akan ada dua orang yang akan dikeluarkan, kamu dan mahasiswa ini. Ya, nggak gitu Bu. Ini kesalahan dari kemarin kita selalu... Coba kamu jelasin. Ya. Halo Amelia. Jadi begini, sebenarnya kesalahannya ini dari kita. Tuh kan, bener Bapak yang salah gitu, Bapak nuduh-nuduh saya. Mahasiswa jadi bahan omongan gitu, Amelia Yuniar ini mahasiswi yang ternyata ada main sama dosen atau main sama apa? Apa Amelia siapa? Amelia Yuniar. Saya bukan Amelia Yuniar, saya Rizky Amelia Iswanauli. Kalau Amelia Yuniar emang ada Pak, tapi bukan angkatan saya, Juni 2009. Tuh Bapak salah sambung kan, aduh kan jadi deg-degan nih Pak. Ada benar-benar salah kayaknya. Karena Anda masuk program literasi dulu. Maaf ya, gak nangis kan. Vincent sama tim Uppsala emang keren banget kerja ini. Tapi beran gue gak, sama sekali gue gak tau deh, gue speechless. Emang gila banget Uppsala.